Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Hari ini aku mau berbagi pengalaman soal anakku yang pernah diare waktu pertama kali makan. Cekidot ya. Nah, jadi waktu anakku diare itu, jadinya itu malam-malam. Tiba-tiba nangis, teriak-teriak, dipegang perutnya panas, terus demam. Aku cek pakai termometer, demam. Bingung mau gimana, ya ampun kenapa ya kok bisa kayak gini. Nah, jadi anakku tiap berapa menit itu nangis dan pupnya itu kayaknya sakit gitu, tiap pup itu sakit nangis gitu. Jadi cerita, aduh aku sedih banget. Ya ikutan nangis juga ya, bingung kan karena anak pertama ya. Terus agak siangnya aku coba konsultasi di Grab Hold, di Grab Dokter. Nah, terus ditanya apa makanan yang umurnya berapa, terus makan apa gitu. Nah aku jawab kan makanan apa aja yang anakku makan, karena aku pakai menu 4 bintang itu, menu 4 bintang tambah lemak. Nah dicek sama dokter udah bagus ya kalau dari makanan. Nah ini kemungkinan anakku ini diarenya karena adanya bakteri, masuk bakteri karena lagi fase oral juga, segala dimasukin, mau remote apa dimakan gitu. Jadi dokter nyaranin buat selalu bersihin tangan. Pertama buka aplikasi Grab, terus kalian pilih itu kesehatan ya. Aplikasi Grab Hold ini mesti pakai saldo OVO, jadi kalian harus punya saldonya. Terus pilih kalau mau spesialis, cari dokter spesialis. Terus ke spesialis anak. Habis itu kalian pilih dokternya mau yang mana. Ini contohnya ya, aku pilih dokter Austin. Nah harganya Rp20.000 sekali konsultasi. Terus klik konsultasi, konfirmasi, bayarnya Rp20.000 dipotong dari saldo OVO. Atau kalau kalian mau yang gratis, ini bisa chat dokter umum. Kembali lagi terus ke chat dokter sekarang. Ini gratis ya. Batas waktunya ini 15 menit di batas. Jadi kalian sudah siapin apa pertanyaannya. Nah, ini hasil konsultasiku dengan dokter spesialis anak lewat aplikasi Grab. Dokter juga ngasih resepnya, ini bisa dibeli di apotik. Dan dokter ngasih warning yang sampai anak dehidrasi. Nah, aku coba ikutin resep, saran resep dari GrabHold dokter anak, ya aku ambilnya spesialis. Alhamdulillah hari itu demamnya udah turun, jadi satu hari aja demam. Nah, udah mulai berkurang rasa kesakitan tiap pupnya. Ini dia Lactobe yang aku beli ya. Harganya di apotek ini satu sasetnya sekitar 9.000, kalau di online ini lebih murah. Aku coba, ini rasanya kayak susu. Ini bisa dicampur ke makanan ataupun susu. Ini contohnya aku campur sama makanan anakku ya. Ini adalah zinc. Banyak mereknya. Nah, ini aku yang diberi di klinik. Rasanya manis. Jadi zinc ini wajib diminumin 10 hari sampai 10 hari enggak boleh berhenti. Nah, tantangan banget ya karena susah juga masukin obat ke bayi. Ini sebenarnya bukan obat sih ya, vitamin. Kalau zinc itu penting banget. Satu saset Lactobe ini berisi 10 juta bakteri baik. Sedangkan zinc berguna untuk membantu proses penyembuhan dengan memperbaiki mukosa usus bayi. Anak tidak boleh diberi obat anti diare. Kenapa?
karena pada waktu anak diare ada peningkatan pergerakan usus untuk mengeluarkan kotoran atau racun. Jadi kalau obat anti diare itu bisa menghambat keluarnya kotoran. Obat anti diare pada anak ini bisa menyebabkan komplikasi yang disebut prolaps, ususnya terlipat atau terjepit. Nah, karena diare, jadi anak aku tuh kayak yang trauma makan, jadi agak susah makannya lagi gitu. Alhamdulillah, dalam beberapa hari itu semingguan ya, agak mendingan, tapi masalahnya muncul lagi, itu ruam popok. Nah, untuk gimana cara aku nanganin ruam popok dan konsultasi ke dokter, ternyata gitu ya, ruam popok itu enggak cuman satu jenis. Nah, akan aku bagikan pengalaman aku mengenai ruam popok anakku yang gak sembuh-sembuh di video selanjutnya ya, karena diare gitu. Oke, ketemu di video aku selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti informasi tentang bayi, menyusui, tentang eksklusif pumping channelku. Bye.